Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kurikulum Ramadan. Karena memang banyak ulama yang menyatakan bahwa Ramadan adalah sekolah, sekolah yang punya target bagi siswa dan siswinya, kampus yang ingin menjadikan mahasiswa dan mahasiswinya menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Karena memang nilai kita di sisi Allah tidak lain tidak bukan karena hanya dengan ketakwaan saja. Kalau tidak punya ketakwaan, ya kita tidak punya nilai berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kita pernah tahu sapi enggak? Pernah tahu ya? Kenal apa enggak gitu. Intinya kita tahu sapi. Ibu, sapi harganya berapa Bu sekarang, Bu? Berapa? Itu kalau satu ekor sapi harganya bisa sampai 25 juta. Makin berat timbangan sapi, makin banyak daging yang ditimbun di badan sapi, makin mahal harganya. Kenapa makin tinggi harga? Disebabkan karena memang sapi nilainya ada pada dagingnya. Tapi Bapak Ibu kan juga pernah tahu ada namanya burung perkutut ya. Tahu ya burung perkutut? Tahu kan? Pernah kenal. Burung perkutut itu harganya bisa sama seperti sapi, malah mungkin bisa lebih mahal. Padahal dagingnya dikit. Karena memang burung perkutut yang dinilai bukan dagingnya, tapi suaranya. Apalagi kalau burung perkutut yang menang kompetisi gitu. Orang berani bayar ganti mobil cuma buat burung kalau menang kompetisi. Nah, manusia nilainya bukan pada dagingnya. Kalau kita berlomba-lomba membesarkan badan, ya kita enggak beda sama kayak sapi. Kalau kita juga menang jago-jago suara, makin tinggi suara kita, makin bagus suara kita, ya sama kayak berikut. Bukan saya yang bilang tuh. Ya, ya bukan berarti penyanyi jelek, enggak. Ya bagus juga. Cuman kan manusia nilainya bukan hanya pada suara. Walaupun di zaman kita memang suara sangat mendukung. Makin bagus suaranya makin mahal harganya. Saya mau cerita sedikit, mau curhat. Papa kenal Ayu Ting Ting enggak? Kenal. Tahu Ibu Ayu Ting Ting ya? Itu sekali nyanyi dibayar berapa Ayu Ting Ting bang? Itu puluhan juta. Padahal cuma nunjukin alamat palsu doang. Gak bakal nyampe gitu orang alamat palsu. Tapi ustaz yang nunjukin alamat benar ke surga kagak pernah dibayar segitu tuh. Biarin biar pengurus dengar. Kita lagi tadi bahwa manusia yang dinilai bukan dagingnya, manusia yang dinilai bukan suaranya. Manusia dinilai takwanya. Karena untuk meraih ketakwaan itu susah, sulit, tidak gampang. Allah kasih hadiah buat kita 1 bulan untuk mensimulasi kita, untuk melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karenanya di Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa. Allah mengajarkan banyak materi, Allah mengajarkan banyak nilai, Allah mengajarkan banyak manasik-manasik ibadah dalam Ramadan yang kesemuanya itu adalah instrumen untuk kita bisa jadi orang yang bertakwa. Sayangnya kita jarang sadar kalau kita lagi diajarin. Mestinya orang kalau masuk kuliah kedokteran itu kan tahu bahwa kampus pengen nanti dia lulus dari kedokteran jadi dokter gitu. Orang yang masuk kuliah sastra Inggris dikatakan sukses sebagai alumni sastra Inggris kalau keluar dari kampus jadi alumni dia jadi guru.
atau dosen bahasa Inggris atau mungkin penerjemah gitu. Maka enggak masuk akal. Orang pun bertanya-tanya kalau ada siswa, mahasiswa, mahasiswi alumni sastra Arab tapi lulus cuma jadi jaga warnet begitu. Nah, itu kan enggak masuk. Orang pasti bakal nanya, "Ente lu sekolah ngapain aja dulu? Lu kuliah ngapain aja gitu?" Mestinya juga begitu. Ramadan ini memang benar-benar bulan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Yang paling penting kita harus sadar bahwa kita memang sedang diajarkan untuk jadi orang yang bertakwa dengan puasa ini. Maka di dalam puasa Ramadan ada kurikulumnya. Kurikulum pertama yang ia juga menjadi instrumen takwa adalah Allah mengajarkan kita dalam puasa ini untuk menjadi orang yang jujur. Nilai kejujuran itu nilai utama dalam puasa. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena puasa adalah ibadah rahasia, kata ulama. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu cuman kita sama Allah saja. Yang tahu kalau kita tadi puasa itu kan cuman kita sama Allah. Istri kita tahu kalau kita sahur, tapi di luar rumah istri kita kan gak tahu kalau kita batalin puasa apa enggak. Begitu juga orang-orang di kantor, di jalanan, depan kita taunya kita lagi puasa. Mungkin dia gak tahu sebelum kita bertemu kita sudah makan misalnya. Ini ibadah rahasia. Beda ibadah-ibadah yang lain seperti sholat misalnya. Kemudian ada zakat, haji apalagi. Orang kalau sholat kan kelihatan, dia pakai peci, dia pakai koko, pakai kain, datang ke masjid, dia sholat. Orang zakat, sedekah, infak juga kelihatan. Ada harta yang disedekahkan, ada barang yang diinfakkan, dan ada orang yang mendapat infak tersebut. Ada pihak yang menerima alokasi dana tersebut. Haji apalagi. Kita kalau haji kan satu kampung tahu kalau kita haji. Satu kampung, bahkan belum berangkat haji pun kita udah bilang-bilang. Satu kampung tahu. Maka padahal ibadah yang orang ngelihat kita ibadah, kita enggak bisa pura-pura. Susah untuk berbohong, susah untuk berpura-pura. Orang enggak bisa kan pura-pura sholat begitu. Ya dia harus ke masjid, pakaian yang rapi, menutup aurat, ngikutin imam sholat. Sedekah begitu, mau pura-pura zakat, mau pura-pura sedekah kan susah juga. Apa yang mau disedekahkan, kepada siapa kita mensedekahkan harta tersebut? Haji gitu, kita mau pura-pura haji mau kemana gitu? Tanah Abang, beli kain, beli korma, pulang lagi gitu. Ikan nggak bisa, susah pura-pura, sulit. Tapi puasa bisa kita pura-pura. Puasa kita gampang pura-pura. Siapa yang tahu kalau kita di rumah sahur apa enggak? Orang enggak ada yang tahu. Siapa juga yang tahu kita di rumah ngapain? Orang enggak ada yang tahu. Orang kalau mau pura-pura puasa, bohong kepada orang sedang berpuasa, gampang. Kan kalau pura-pura puasa mah gampang. Tinggal pasang muka lemas begitu. Bibir dikeringin, masuk masjid nyari tiang nyender gitu. Capek amat mas, ya lagi puasa gitu. Berdiri, kena angin dikit langsung jatuh gitu. Lemes amat mas, ya lagi puasa. Gampang pura-pura, tapi hebatnya orang muslim pada ibadah yang orang bisa pura-pura. Orang muslim gak ada tuh yang ibadahnya puasanya pura-pura, gak ada. Nah karena ini ibadah yang memang rahasia antara kita dengan Allah, kualitasnya pun tidak bisa dinilai oleh manusia. Beda dengan haji, beda dengan zakat misalnya, sedekah atau sholat yang tadi kita katakan. Orang kan setidaknya bisa nilai, bisa komentar, itu ustadz itu sholatnya bagus ya, kok kenapa bisa bagus ya, dia kalau sholat tuh gerakannya khusyuk, ngelihatnya juga enak, kalau jadi imam tuh suaranya juga bagus, kita nyaman sholat di belakangnya. Orang setidaknya bisa nilai. Begitu juga ketika orang lagi zakat, sedekah, infak, orang kan bisa nilai, bapak itu kalau sedekah berani ya, ikhlas banget itu bapak. Kenapa dia kalau sedekah jutaan terus gak minta diumumin lagi? Hebat. Gak kayak tetangga kita tuh yang satu tuh, sedekahnya 20 ribu itu. Minta diumumin, minta didoain masuk surga lagi. 20 ribu masuk surga.
orang bisa nilai. Haji juga orang bisa nilai, hey, ini habis baba ini habis pulang haji rajin ke masjid. Perasaan dari pagi subuh ke masjid sampai sekarang belum pulang-pulang ya. Ya iya dia kan merbuat masjid gitu. Emang tugasnya. Orang bisa, tapi kalau puasa enggak bisa dinilai sama manusia. Ini ibadah rahasia. Kita dengan Allah saja ya saja yang tahu. Maka nilai dan kualitasnya kita tidak. Orang kan enggak bisa bilang tuh puasanya bagus ya. Kok bisa bilang begitu Mas? Dia kalau puasa ngeludah mulu gitu. Kan bukan indikasi ludah banyak tuh berarti puasa. Enggak. Maka ini ibadah rahasia. Di tengah ibadah yang orang bisa pura-pura tapi kita mampu untuk tidak pura-pura, rela tidak makan tidak minum walaupun orang enggak ada yang tahu, ini kan namanya nilai kejujuran. Nilai kejujuran. Karena memang jujur itu salah satu instrumennya orang bertakwa, dan biasanya orang yang jujur itu akan mendatangkan kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan. Biasanya orang kalau sudah jujur kesitunya terus bagus. Sebaliknya orang kalau tidak bisa jujur terhadap dirinya sendiri, kesananya terus adanya kamuflase. Enggak jujur kalau emang enggak mampu ya udah enggak usah bergaya, enggak usah beli mobil, enggak usah naik motor aja. Cuman karena enggak mau jujur sama diri sendiri, mau kelihatannya keren biar dibilang bagus, akhirnya bela-belain kredit mobil gitu. Baru sebulan ditarik leasing gitu. Yang penting bisa gaya. Dipanas-panasin orang beli rumah dong, masa tinggal dikontrakan. Terus kalau emang belum mampu ya mau apa lagi? Itu yang manas-manasin beli rumah kan kalau kita macet kredit enggak nolongin juga tuh. Tuh mereka yang manas-manasin kita beli mobil kalau kredit macet kan enggak nolongin tuh dia. Tapi kalau kita mau jujur, kita emang enggak mampu, enak kan naik motor. Kalau naik motor kan panas enggak kehujanan, hujan enggak kepanasan. Kan begitu. Sama kayak orang naik mobil, panas enggak kepanasan, hujan enggak kehujanan. Naik motor kan juga enggak beda. Cuman dibalik-baliknya aja katanya. Jadi begitu, jujur sama diri sendiri. Karena kejujuran akan melahirkan kebaikan. Maka dalam hadis Nabi dikatakan bagaimana? Faman lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak juga bisa meninggalkan berbohong, lagi puasa tetap berdusta, lagi puasa tetap berbohong, lagi puasa masih mau menipu orang, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah sudah tidak punya urusan lagi kepada puasanya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan pahala. Puasanya sah secara fikih, menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, tapi nilai pahalanya enggak ada. Kenapa? Dia sudah mencederai nilai utama puasa, yaitu kejujuran. Itu persis kayak orang kuliah bahasa Arab tapi enggak mau belajar nahwu gitu. Mau puasa tapi kok enggak jujur, itu kayak orang belajar sastra Inggris tapi ogah belajar grammar gitu. Padahal belajar bahasa Inggris intinya ya grammar mampu. Belajar bahasa Arab ya harus bisa nahwu. Mau ngaji Qur'annya bagus harus belajar tajwid. Mau puasanya diterima tinggalin yang namanya dusta, bohong, nipu. Maksudnya kita dilatih 29 hari sampai 30 hari untuk meninggalkan dusta. Pada sesuatu yang mungkin kita bisa berbohong tapi kita berani meninggalkan, ini dibawa keluar Ramadan. Karena pribadi yang takwa adalah pribadi yang jujur. Maka kalau ada jujur dalam diri kita, ini yang mengantarkan kita kepada sifat muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gerak-gerik kita akhirnya bukan apa kata orang. Kalau saya begini, Allah ridho apa enggak? Karena sudah jujur dalam dirinya timbul rasa muraqabah, Allah selalu mengawasi. Iya sih saya mau kaya, dagangan harus laku setiap hari, harus banyak yang beli. Tapi kalau mazun timbangan gitu, kalau nipu orang, orang yang beli sih gak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Iya sih saya harus naik pangkat biar gajinya besar, tinggi dudukan gaji juga jadi besar, keluarga jadi nyaman. Tapi kalau kerjanya nipu orang, memasukkan data,
manipulasi dokumen, Allah tahu. Walaupun orang-orang gak tahu, tapi kan Allah tahu. Karena dalam hatinya punya nilai kejujuran, dalam hatinya timbul muraqabah, merasa diawasi. Dan muraqabah itu kan inti dari tiga sifat yang harus dimiliki orang-orang Islam: iman, Islam, dan juga ihsan. Ihsan itu kan intinya muraqabah. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innallaha yarah. Engkau beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarah, kalaupun kamu tidak mampu melihat Allah, fa'innahu yarah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat kamu. Ini instrumen orang yang bertakwa, selalu merasa diawasi oleh Allah, yang munculnya dari sifat jujur. Maka kan kita sekarang ini agak prihatin, sifat jujur hanya ada pada ya puasanya saja, tapi sifat kejujuran susah dibawa. Maka dulu ada anekdot tuh dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang tidak jujur artinya tidak ada Allah dalam dirinya, dia berani berbohong. Yang ditakuti bukan Allah, tapi manusianya juga. Dulu ada cerita begitu, kata beliau, ada anak muda naik motor kencang begitu, kemudian lampu merah, lampu merah nyala, dia tetap terabas. Akhirnya rupanya depan lampu merah ada polisi diberhentiin. Berhenti mas, siapa? STNK ada? Ada pak. SIM punya? Punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Tapi kenapa terus terobos? Saya gak tahu kalau ada bapak gitu. Jadi yang ditakutin tuh bukan Allah lagi, yang ditakutin tuh manusia. Sama dulu juga ceritanya ada koruptor Muslim, miliaran yang dikorupsi. Bapak korupsi? Iya. Banyak miliaran. Bapak Islam kan? Islam. Bapak tahu kalau ini dosa? Tahu. Tahu kalau Allah tuh melihat gerak-gerik Bapak, tingkah laku Bapak? Tahu. Tapi kok masih berani? Ya Allah tahu kan, gak ribut gitu. Begitu katanya. Itu kan intimidasi terhadap Allah namanya. Allah tahu gak ribut, yang bikin ribut kan orang-orang aja tahu. Akhirnya karena tidak ada nilai kejujuran, tidak ada nilai muraqabah dalam dirinya, ya itu. Ya begitu puasanya, karena tidak sadar dulu puasa ngapain ya, puasa nahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, selesai. Kita tidak sadar bahwa kita sedang diajari oleh Allah untuk berlatih menjadi orang yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, dan juga jujur terhadap diri yang lain, bahwa memang kalau kita pernah berlaku sesuatu yang buruk, ya kita akui itu. Ini nilai kejujuran yang jarang sekali kita miliki, jarang sekali yang kita miliki. Artinya punya, itu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam puasa ini mengajarkan sifat kejujuran. Ini instrumen takwa paling utama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa saya kultum? Berapa? 2 menit lagi. Ya, kalau 2 menit kita akhiri saja. Ya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.